Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Hari ini hari Minggu, long weekend. Besoknya Senin. Dan seperti biasa, saya menengok Ibunda di Pandeglang sambil melihat destinasi wisata baru yang belum pernah kita kunjungi. Kali ini kita mau ke Saung Biru di Kadu Engang. Villa Biru atau Saung Biru di Kadu Engang, Pandeglang. Itu dekat Lembur Kula, lokasinya Lembur Kula, Saung Biru atau Villa Biru, Kampung Domba. Itu wisata relatif baru, tapi sudah hit di Pandeglang. Mari kita lihat ada apa aja di sana. Baik, akhirnya kita tiba di kawasan Villa Saung Biru di Pandeglang. Nah, ini view di parkiran. Lokasi Villa Saung Biru itu berada di Kadu Engang. Nah, ini yang sering hit panoramanya. Seperti ini ada tulisannya Pandeglang. Nah, di belakang itu adalah kota Pandeglang. Nah, dari parkiran kita jalan kurang lebih mungkin 5-10 menit ke lokasi Villa Saung Birunya. Jalan setapak berbatu dan menanjak. Lumayan jalan menanjak dan berbatu. Arah ke Saung Birunya jalan setapak. Kawan baik, kita menerobos pohon cengkeh yang dulu pernah menjadi primadona Indonesia. Sepertinya sudah ada tanda-tanda kehidupan, kawan baik. Sudah sampai. Tuh. Wah. Villa Biru. Akhirnya kita sampai ke Villa Saung Biru. Yang tidak asing lagi bagi pemburu destinasi wisata di Pandeglang. Kenapa? Nah, dia sudah sampai di Saung Biru. Wah, di belakangnya ada Pandeglang ya. Mana tiketnya? Tuh, tiketnya Rp10.000 saja. Itu pemandangan kota Pandeglang dari kaki Gunung Karang.
Baik, saya sama istri sudah sampai di Villa Saung Biru di Pandeglang. Jadi di sini tuh tempatnya enak banget. Banyak saung, itu di background ada saung-saung warna biru dan agak gerimis. Dan saung itu bisa jadi tempat penginapan. Malam liburan itu biasanya banyak yang menginap di sini. Nah, ini untuk menyenangkan istri saya bawa ke Villa Saung Biru. Gitu. Biar happy. Gitu ya. Oke. Lengkap, ada warung-warung, warung Indomie, kopi. Tempat duduknya banyak. Masuknya hanya Rp10.000. Sama di parkir di bawah di dekat gedung sekolah itu Rp10.000 juga kalau mobil. Kalau motor tuh bisa bawa ke sini kalau berani, cuman jalannya ya begitu. Jalan setapak. Rekomendasi kita itu ya parkir di bawah, jalan kaki sekitar 10 menitan lah. Olahraga sehat, agak menanjak, jalannya berbatu. Terus ada jalan setapaknya, tapi sensasinya luar biasa dan menembus kebun atau pohon cengkeh tadi. Gitu. Kita nikmati. Kawan baik, suasana di sini sangat sejuk dan menyegarkan. Sebentar lagi kita akan pesan mie-mian nirbus untuk menikmati. Jadi suasananya asik lah. Sambil menikmati kabut di Villa Saung Biru, keluarga besar saya menikmati pesta Indomie. Yang paling bagus di Villa Saung Biru. Kawan baik, akhirnya kita sudah selesai di Villa Saung Biru dan akan menuju pulang kembali. Jangan lupa tonton terus Nur Is One Channel. Ya. Nur Is One Channel. Subscribe, share dan komen. Kita akan menuju Jakarta kembali. Terima kasih.